Kerajaan mengadakan mesyuarat khas petang tadi bagi membincangkan konflik Asia Barat membabitkan Iran dan Israel. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan yang dipengerusikannya melibatkan beberapa menteri serta pegawai bertujuan merangka tindakan segera untuk meredakan keadaan. Siang tadi, Iran menghujani Israel dengan peluru berpandu dan drone sebagai tindak balas serangan rejim Tel Aviv ke atas kedutaan Tehran di Syria awal bulan ini. Perdana Menteri mengutuk tindakan rejim Zionis memburukkan konflik di rantau berkenaan. Ketegangan dan peperangan yang sekarang berlaku di antara Iran dan Israel yang berpunca dari serangan kerajaan Zionis Israel ke atas kedutaan Iran yang sebenarnya melanggar peraturan undang-undang antarabangsa. Pelanggaran selalunya mengundang tindak balas. Dato' Sri Anwar berkata konflik di rantau itu tidak boleh dibiar berterusan atau menjadi bertambah buruk. Tapi di sikap kita di peringkat antarabangsa tentulah menuntut supaya dapat dijamin penyelesaian perdamaian di Timur Tengah kerana apa yang berlaku di sana akan menjejaskan keamanan dunia dan juga ekonomi dunia.